Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Telusur Jelajah. Telusur Jelajah kali ini akan mengeksplor seputaran Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Desa Ngujang terletak di sebelah selatan Sungai Berantas, berbatasan dengan Kecamatan Ngantru. Pada kesempatan ini, Telusur Jelajah akan mengeksplor lokasi yang ada di Desa Ngujang, tapi bukan lokasi yang sudah banyak dieksplor oleh teman-teman YouTuber yang lain. Masyarakat sekitar Desa Ngujang menyebut lokasi ini sebagai lokasi Ngujang Luar atau Ngujang Red. Letaknya kalau kita dari arah jembatan Ngujang 1, sebelum lokasi Ngujang Utama atau Komplek Ngujang. Belum banyak yang tahu tentang keberadaan lokasi ini, terutama masyarakat di luar Kabupaten Tulungagung. Lokasi Ngujang Luar terbagi menjadi dua bagian, di sebelah barat dan timur rel kereta api atau perlintasan kereta api Desa Ngujang. Oke teman-teman, ini petunjuk arah. Kalau lurus kita menuju ke Tulungagung Kota, kita ambil yang ke kanan. Juga merupakan akses ke Kabupaten Kediri. Lanjut teman-teman, setelah ambil kanan, di titik inilah keberadaan lokasi Ngujang Luar. Sebentar kita di depan akan bertemu dengan perlintasan kereta api yang melintas di Desa Ngujang. Tepat di kanan kita, lokasi Ngujang Luar berada di sisi timur dan barat rel kereta api. Jalan ini juga merupakan akses ke lokasi Ngujang Utama atau Komplek Ngujang. Dari perlintasan kereta api ini berjarak kurang lebih 1 km. Seperti yang disampaikan di awal tadi, lokasi Ngujang Luar terbagi menjadi dua bagian, di sisi timur dan barat rel kereta api. Kita mulai dulu dari sisi timur. Seperti apa situasi dan kondisinya? Yuk lanjut. Oke, teman-teman semua, demikian tadi situasi dan kondisi. Lokasi Ngujang Luar sebelah timur rel. Kita geser ke sebelah barat rel. Kita ambil yang paling ujung. Letaknya berdekatan dengan jembatan kereta api yang melintas di Sungai Berantas. Sama halnya dengan yang di timur rel, kita lanjut ngopi. Kondisi cuaca atau udara di sebelah barat rel, khususnya paling ujung, ini lebih sejuk. Karena terdapat banyak pepohonan. Sambil ngopi,
Kita lanjut lihat situasi dan kondisinya. Lanjut. Oke, teman-teman semua, demikian tadi situasi dan kondisi lokasi Ngujang Luar, sebelah timur dan barat rel kereta api yang melintas di desa Ngujang. Sebutan lain untuk lokasi ini oleh masyarakat sekitar disebut juga sebagai lokasi rel Ngujang. Lokasi Ngujang Luar ini juga berbatasan langsung dengan Sungai Berantas. Kalau kita melintas di jembatan Ngujang 1, keberadaan lokasi ini sudah terlihat dari jembatan tersebut. Demikian video kita kali ini dari lokasi Ngujang Luar, Desa Ngujang, Kecamatan Kedongwaru, Kabupaten Tulungagung. Sampai jumpa di video berikutnya. Matur nuwun, terima kasih.